Apa lu be pernafasan lu? Fafu be. Fafu gak ada fafu. Apaan nih? Kelek, kelek. Apa itu? Ini kayak gudel jarang. Ini ada di bulangane Kiai Ahmad tadi malam. Di bulan Sya'ban nanti ada yang disebut pertengahan Sya'ban nih. Namanya apa? Nisfu Sya'ban. Niku artinya bulan sikar. Nalika Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh orang kafir diwirang. Eh Muhammad, anggar kawan panjang-panjang utusannya Gusti Allah. Eh, bulan dibelah, siapa orang? Kanjeng Nabi atas izin Allah, bulan terbelah. Tetapi sekarang orang kafir ya tetap orang bakal mandel, orang Yahudi. Nah, di situ dimaknai bahwa pertengahan Sya'ban itu adalah tutup buku amal untuk membuka amal yang akan datang. Maka permohonan maaf sesama di bulan Sya'ban ini penting karena Allahumma barik lana fi wa sya'bana wa barikna ramadana wa syawalu mantuk atuhu tasyid, kita tambahin dewek. Ada keutamaan puasa 3 hari dalam Sya'ban dan sebelum buka baca sholawat 100 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad menjelang buka nggih. Kalau 3 tahun berturut-turut tidak putus,
Allah akan merubah dari kamu semua yang buruk-buruk, diubah seketika menjadi yang baik-baik. Puasa 3 hari, bangun-bangun. Kalau mau buka puasa, 100 kali sholawat. Kalau puasanya cuma 1 hari, pokoknya kon neng neraka ya kok gendine adem. Dan di dalam kubur nanti akan ada semacam kanugrahan, orang sesek lega ditutupi alane, tiga topakan maring api ke. Hei para prajurit, we'll be right back.
kebong. Wah ini kayak telepong kebong. Tapi mencorong itu cahyane, ya tetep cahyane telepong. Ya ini kebong. Gue mikir ya. Galen. Mulanya aja kesuwen orang melu. Jadi mulanya waktu berapa hari, Pet? Kita kan mampir, Pet. Siapa mau hari? Mampir lagi. Sosoknya bosok. Yes, antara orang aja cepat.